Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi kali ini aku akan kembali mengedit foto di Adobe Lightroom Mobile. Kali ini aku mengedit foto menggunakan preset yang sudah ada di handphoneku. Jadi aku ubah beberapa dan aku sesuaikan dengan konsep yang aku inginkan. Kali ini aku akan mengedit konsep ala-ala dark mode. Ayo, mari kita mulai mengedit.